kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Sama saya Tukul Arwana, artis pendukung rating dan sharing. Baik, bersama dua keluarga bahagia yang akan menemani di kecerahan sore hari ini ya. Kalau keluarga ini bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, nah, berarti salah. Ya, langsung aja kita panggil keluarga dari Naibaho. Mas Tukul. Subhanallah. Mirip Chelsea Oli Sampeng ya. Oke, ini bawa siapa saja nih, kelihatannya kok muda-muda semua ya. Usia-usia 8 tahun, 9 tahun. Sisanya gitu. Silakan kenalkan ke pemirsa di rumah. Halo, kami dari keluarga Naibaho. Hari ini saya Grace. Saya membawa mama saya yang paling langsing, Mas Tukul. Ada Namboru saya. Ada Namboru Herda. Di sebelah Namboru Herda ada Namboru saya lagi. Ini ada Namboru Manu. Yang terakhir saya bawa inang muda saya yang paling cantik jelita. Ada inang muda Eva Lili. Puji Tuhan. Dan di sampingnya adalah ada Bagunung Tano. Pak Gunung Tano kalau bahasa Medannya, Bataknya nah, tikus batu. Dan kita panggil aja keluarga penantang, yaitu keluarga Saskla. Luar biasa sekali ya, subhanallah. Muda-muda semuanya. Apa kabar Mbak Dian? Hai, senang Mas sekali Mbak Dian. TK berapa sekarang? AB. Dua-duanya. Okay. Silakan kenalkan ke pemirsa ini bawa siapa aja. Kok kelihatan cantik-cantik dan paling ganteng sih Mas Heri ini. Silakan. Halo, saya Dian. Saya dari keluarga Sasklen. Membawa kakak saya yang galak ini. Enggak, Yanti. Galak. Saya bawa adik saya Gina yang judes. Subhanallah. Membawa ponakan saya Ajeng yang cantik. Dan adik saya Hari. Hai. Dan sebelah ada suaminya Mbak Dian. Ya. Kita tuh enggak perlu lihat usia muda atau tua. Yang penting kimistri senyawa. Ngerti gitu. Dan langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Salaman dulu. Yes, benar. Cantiknya sama semua loh ya. Yang ke kiri lihat apartemen. Ya, yang ke kanan lihat subhanallah. Kebun Raya Bogor. Itu banyak-banyak orang cantik. Subhanallah. Baiklah, sebelum mulai kita ada bocoran nih. Mbak Chris ini mengoleksi pernak-pernik Manchester United dan sangat mengidolakan David Beckham. Iya. Kayak Mas Tukul, mirip David Beckham. Saya malah bukan mirip David Beckham. Saya mirip Victoria Beckham-nya. Victoria Beckham. Kenapa itu kok cinta dengan Manchester United ini? Saya suka bola. Oh, suka karena bola. Kelihatan kan dari badan saya kayak bola? Enggak, kamu bukan bola. Kayak gawangnya gitu. Sekarang ke istri saya sekarang. Mbak Dian, punya pengalaman sensasional saat naik jet coaster di Jepang sendirian sehingga bingung mau pegangan dan teriak ke siapa ketika itu? Monggo.
Maksudnya apa ini? Baca sendiri deh. Takut sendirian gitu loh, Mas. Aduh. Mau enggak bantuin? Namanya? Jangan di sini. Gimana, gimana? Maksudnya gimana? Iya takut Mas sendirian gitu loh, mana kayaknya kayak mau jatuh mundur gini ke kanan ke kiri terus terguling gitu. Mana gelap. Aduh. Kalau ada saya kan mesti pegang. Pasti, ya, pasti. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sling. Sling. Pertinyinyi. Pertinyi ini adalah apa yang bisa membuat mata merah? Debu. Debu ya, apakah debu? Top survei kita lihat saja. Survei membuktikan. Oh, lupa. Bermain di Lembang? Main. Monggo, silakan Mbak Dia. Diantar enggak? Enggak usah. Ya, diantar ya. Yes. Monggo, silakan. Untuk Mbak Anita, apa yang membuat mata merah? Kecolok. Kecolok. Kecolok sama tiang listrik. Kalau teman saya kecolok sama duit. Duit kerokan. Apakah kecolok ada di atas? Kita lihat survei membuktikan. Wah. Untuk Mbak Erda, apa yang bisa membuat mata merah? Kelamaan berenang. Kelamaan berenang. Kita lihat. Sebab membuktikan. Wow. Untuk Manur ini, apa yang bisa membuat mata merah? Biasanya sih kemasukan binatang ya. Kita lihat. Sebab membuktikan. Silakan untuk keluarga Saklan untuk berdiskusi, untuk menjeru nilai. Wah, ada kemajuan sekarang ya. Pakai digit. Tumben agak maju nih. Otaknya cerdas. Udah berapa episode baru ngerti. Wah, lebih efektif gini daripada ngotong-ngotong. Ini honornya perlu ditambah. Ditambah kan berarti punya teman-temannya. Mbak Eva ya. Iya. Apa yang bisa membuat mata merah? Biasanya kalau saya habis keramas, cuci rambut, matanya kemasukan shampoo. Oh, kemasukan shampoo. Berarti habis keramas, kemasukan shampoo sama bungkus-bungkusnya. Makanya kalau keramas, nunduk. Mama. Survei membuktikan. Luar biasa. Dari Mbak Chris lagi nih. Apa yang bisa membuat mata merah? Dikucek-kucek. Dikucek-kucek. Kucek-kucek pakai sikat WC. Apa sapu lidi itu kuceknya? Pakai kaki. Kita lihat. Survei membuktikan. Kita ke keluarga Sasklan. Mas Heri, apa yang bisa membuat mata merah? Nangis. Nangis. Nangis, belum gajian ya teman saya. Tapi ini kan bulan Februari, tanggalannya cuma 28. Enggak perlu 29, enggak perlu 30, lebih cepat. Besoknya baru 31. Dulu ini namanya Ajeng, nama pendeknya. Nama panjangnya Ajeng Kelitan kemana-mana. Apa yang bisa membuat mata merah? Kelamaan pakai softlens. Kelamaan pakai softlens rangkep 5 ya. Untuk Mbak Gina ini, apa yang membuat bisa membuat mata merah?
kena irisan bawang. Kalau irisan bawang kan. Oh, kena irisan bawang. Ya. Makanya habis ngiris bawang dikocok-kocok aromanya bawang. Untuk Mbak Yanti subhanallah, cantik-cantik semua empat-empatnya, lima-limanya malah kayaknya. Apa yang bisa membuat mata merah? Tetap kemasukan air ya, Mas. Kemasukan air ya. Mbak Dian ini ngambil dari saudara-saudaranya atau punya jawaban sendiri nih. Apa yang bisa membuat mata merah? Nangis aja. Nangis ya. Apakah nangis bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga Naibaho? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Di rumah pasti ikut menebak-nebak dan di studio kita lihat aja. Tiga. Mantul. Lima. Asap ya kalau orang ngantuk mata merah. Baik, skor sementara keluarga Naibaho ada 0. Keluarga dari Saskia ada 5-4. Dan kemana-mana tetap di New Family 100. Malah nggak mau mobil datang. Ada apa? Mobilnya dari sini. Oh, mau apa sekalian sama mobilnya? Kembali lagi di New Family 100. Baik, skor sementara keluarga dari Naibaho adalah 0. Skor dari keluarga Sasklan ada 5-4. Kita panggil orang kedua, mari bermain. Oh, kita masuk ke babak nilai tunggal. Salaman dulu, silakan salaman. Iya, subhanallah. Mbak Anita ini ya. Subhanallah Mbak Anita. Aduh. Kayaknya pinter nyanyi kayaknya. Oh iya dong. Coba nyanyi dulu coba. Nah, ke pemirsa sana nyanyi. Nyanyi ya? Ya. Bagus, luar biasa. Gimana, bener kan? Saya tuh feelingnya kuat. Ini pasti pinter nyanyi. Bagus, keren. Lebih bagus gitu diem aja. Gimana, Kak? Moro adong masalah. Moro adong masalah. Haranglah urang pembahenaki. Iya, iya, iya. Sayang Jumaat, sayang Jumaat, itu lasian. Luar biasa. Suaranya cukup bikin orang lelah loh. Bagus, bagus. Ya, Mbak Anita ini sangat terinspirasi oleh Tukul Arwana karena wajahnya yang membawa berkah. Maksudnya wajahnya itu deso tapi rezeki kuto. Iya. Fish country, manis city, ya. Gitu betul, ya. Betul. Iya, orang boleh jangan pernah melihat casingnya tapi hatinya. Casing boleh neraka tapi dalamnya surga. Mbak Yanti, pengalaman tak terlupakan saat pertama kali bertemu dengan belahan jiwa pada saat mengadakan event di Monas dan di sanalah mulai tumbuh benih-benih cinta. Di Monas sana. Seri itu Mas. Monas, mau nasi goreng, mau nasi putih. Dan di Monas University juga. Gimana ceritanya? Sebetulnya bukan di Monas, Mas. Di mana? Itu Jakarta Fair. Oh, Jakarta Fair. Dan itu tahunnya tahun yang jadul banget lah, Mas. Tahun 72, Mas. Tahun itu 1872. 1672, Mas. Iya. Dinasti Ming lah itu. Iya. Jadi waktu itu aku lagi jaga stand, Mas. Oh, jaga stand. Jaga stand, lalu gitu ya. Enggak lah Mas, stand pameran gitu loh. Ibu gaul juga. Terus kayaknya ada cowok yang ngeliatin tiap hari dateng terus gitu loh Mas. Enggak juga Mas. Mula-mula aku pikir security. Iya. Tapi lama-lama. Putri Indonesia mau bicara dulu. Tapi lama-lama walaupun kayaknya security tapi lumayan juga. Iya, hatinya Hello Kitty. Kayaknya begitu deh Mas. Ya jatuh cinta lah sampai sekarang Mas. Luar biasa, subhanallah. Ini namanya cinta sejati. Kalau bahasa Inggrisnya namanya real love.
Lagunya dari Kenny G yaitu Forever Love. Luar biasa. Langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sing. Sing. Pertinyi ini. Pertinyi ini adalah, siap, hal apa yang sering diumumkan di mall? Parkir. Parkir ya, kita lihat aja ya, apakah ada di atas top survei, kita lihat. Survei membuktikan. Oh. Masih bisa mengungguli nih Mbak Yanti nih, hal apa yang sering diumumkan di mall? Kehilangan, Mas. Kehilangan. Kita lihat. Survei membuktikan. Kehilangan. Wah, barang hilang. Ditemukan sebuah dompet tak berwarna yang berisi mbako ampek dan brodolan rambut keriting. Gitu. Dan tidak ada isinya. Bermain apa dilempar? Bermain. Subhanallah. Oke, okay, Mas. Monggo silakan, Mbak Anita, silakan. Ini Mbak Gina ini. Hal apa yang sering diumumkan di mall? Yang sering diumumkan di mall, kehilangan. Kehilangan. Kalau itu tadi kehilangan dompet, kayak ini kehilangan belahan jiwanya. Survei membuktikan. Oh. Kayak model Harun-Harun itu siapa namanya? Dona Harun ya, luar biasa. Mirip Dona Harun ya. Kalau nggak Dona Harun ya Dona Doni. Untuk Mbak Ajeng, subhanallah Mbak Ajeng ini orangnya pendiam, tapi suka bungkusin makanan. Tahu aja. Hal apa yang sering diumumkan di mall? Anak hilang. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Anak hilang. Pernah dengar atau pernah ngalami Mbak Ajeng? Kenapa? Pernah dengar atau pernah ngalami? Adik aku pernah. Oh pernah. Enggak balik. Pakai remote dong cariin. Mas Heri. Ini Mas Heri. Ini lo bener alhamdulillah sekarang udah bisa beli ya. Beli mobil-mobil. Mas Heri. Hal apa yang sering diumumkan di mall? Promosi. Promosi. Promo. Diskon besar-besaran, diskon besar-besaran. Iya, harga dinaikkan baru saya diskon. Silahkan datang. Muncrat ya asemnya. Muncrat. Iya, silakan. Promosi, diskon besar-besaran. Harga saya naikkan 4 kali lipat. Terus saya baru saya diskon 2 kali lipat. Kita lihat promosi apakah ada, kita lihat. Survei membuktikan. Promosi. Tos. Pokoknya kalau menang itu harus anu gembira, harus gembira. Harus gembira tos menang. Mau dibawa pulang ya, Mas? Tos mau bawa pulang. Ya wong tos langsung ditarik gitu. Ya saya enggak nolak. Subhanallah. Aromanya. Hal apa yang sering diumumkan di mall? Panggilan. Panggilan. Saudara Omen ditunggu di rumah karena neneknya terkunci di kamar mandi. Kita lihat. Survei. Pembuktikan. Pengumuman. Oh. Masih ada satu lagi, apakah bisa menyapu semuanya? Ya, sapu bersih apa tidak kita berdoa jelek kepada keluarga dari Naibau. Tapi tenang aja, nanti masih ada segmen. Siapa tahu ini nggak bisa terus kecuri ya kan? Untuk Mbak Yanti nih, hal apa yang sering diumumkan di mall? Sedah-sedah semua loh ini. Hal apa yang? Satu, dua, tiga. Mbak Gina nih, hal apa yang sering diumumkan di mall? Satu, dua. Ini Dona Harun nih mangan ya, kita lihat. Nah.
Untuk Mbak Evan, hal apa yang sering diumumkan di mall? Driver. A driver. Taiwan ditunggu di pintu depan. Untuk Mbak Manur, hal apa yang sering diumumkan di mall? Biasa kan di mall suka ada pertunjukan, diumumkan ya. Jadwal berapa, jam sekian ada pertunjukan ini gitu. Biskop kali ini berarti. Kalau nggak biskop, misalnya dikasih, ada mau nyanyi, gitu. Mau nari. Ya, wis tersakau. Mbak Erdan, hal apa yang sering diumumkan di mall? Pemenang undian mungkin. Pemenang undian. Ya, si A dengan nomor door prize 03 mendapatkan seperangkat alat KB. Ya. Yang mendapatkan ini undian dapat makan gratis di rumah sakit terdekat. Tempatnya di ruang kamar mayat. Ya. Makan di temennya sama jenazah. Keren. Ya, mendapatkan hadiah televisi 1 inch itu nonton. Teman itu. Hal apa yang sering diumumkan di mall? Ya, driver sih. Driver. Mbak Grace punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara yang lebih muda dari Mbak Grace? Ya, panggil supir atau driver? Panggil supir, ya. Itu namanya car call, car call. Car call. Car call. Taiwan ditunggu di pintu depan. Taiwan ditunggu di pintu depan. Malah maksudnya pintu belakang. Kan harusnya dipanggil itu harus bawa mobilnya, malah nggak bawa mobil datang. Ada apa? Mobilnya datang sini. Oh, mau ngomong sekalian sama mobilnya. Malah majikannya diugurui. Iwan, Medi itu sama aja. Kita lihat. Surbay! Membuktikan apakah bisa mencuri nilai. Ya. Oh. Mungkin yang di care call itu bisa juga yang di hotel-hotel kali tapi ya tapi penyurveinya mungkin enggak punya mobil juga bisa juga. Kita lihat 5. Pengumuman. Acara khusus. Baik, skor sementara dari keluarga Naibahu adalah telur ceplok. Keluarga dari Sasklan adalah 138. Tetap di New Family 100. Bisa, meh, bisa, meh, bisa, meh. Oke, masih di New Family 100. Langsung, sebelum kita panggil, kita buka skornya dulu. Skor sementara dari keluarga Naibahu adalah... Ini apa ya? Piring terbang kayak gini nih ya berarti. Piring terbang! Atau kosong ya. Segmen pertama, kedua mungkin nilainya seperti ini. Tapi ketiga ini. Lebih lebar dari ini. Kalau ini nilai ganda ya. Dan keluarga dari Sasklan adalah 138. Ini ada berita menarik dari New Family 100. Ini ada uang 1 juta tunai. Nanti akan diberikan kepada yang bisa menjawab dengan benar. Dengan suara berbeda akan saya kasih langsung dipersembahkan oleh New Family 100. Baik, langsung aja kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Selamat dulu. Subhanallah. Ya, baik. Mbak Gina ini, Mbak Hirda ini sangat bangga dengan profesinya sebagai guru dan pernah menjadi lulusan S1 terbaik di kampusnya. Biasanya kayak gitu kan dapat beasiswa dari pemerintah, dari kampusnya. Negeri pas swasta anunya swasta. Kuliahnya swasta. Oh ya. Ya nanti dapat dari saya ya. Iya. Amin. 50 juta ya. Sebuah doa. Iya nanti kalau menang. Nanti Tuhan berkehendak nanti ya. Ya, amin. Ya, ya. Sangat terinspirasi oleh figur sang ayah. Karena selalu memberikan motivasi saat ia terjatuh. Buat saya, bapak saya itu adalah bapak yang luar biasa, yang sangat bijaksana dan mengajarkan saya untuk selalu positive thinking. Luar biasa. Sekarang dia lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kita doakan mudah-mudahan ayahnya sembuh ya. Untuk Mbak Gina ini.
Orangnya humoris, pendiam tapi pura-pura aja diem ya. Say cat, malu-malu kucing. Atau bahasa Jawanya jina-jina ayam angkrem. Diem tahu-tahu bertelur. Telurnya kotak. Sempat jadi juara lomba rias pengantin. Wow. Iya. Udah lama. Tingkat apa nih? Cuman tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan ya. Mau dicoba mas? Apa? Didandanin. Mau. Sampainya Mbak Dian. Didandanin ala gotik gitu ya. Oh. Langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei ada 100 orang, 5 jawaban teratas di papan. Sing! Sing! Pertinyi-nyi. 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 Adalah. Siap-siap, kakinya boleh, tangan boleh. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Oh, aku juga gak ngerti chatting pribadi? Itu apa. Masalah pribadi. Masalah pribadi. Masalah pri. Teman saya pri. Udah tidur belum? Kalau tidur di kuburan lama. Surba membuktikan. Mbak Gina, informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting ini? Ya, satu, apa sih? Dua. Masalah keluarga. Tiga. Oh, keluarga. Masalah keluarga. Kita lihat. Surba membuktikan. Keluarga. Aku juga gak ngerti chatting itu apa aku anggap. Mbak Manur, informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting ini? Gaji kali ya? Gaji, honor. Nah, kita lihat. Serba membuktikan. Oh. Dari Mbak Ajeng. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting ini? Umur. Hah? Umur. Umur. Age, umur. Kita lihat. Serba membuktikan. Oh, bermain dilempar? Main. Oke, silakan Mbak Edra. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Status. Status. Good, very good. Status. Kita lihat. Survei membuktikan. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Alamat. Alamat. Survei membuktikan alamat. Yes. Ini yang cerdas banget dapat 1 juta. Subhanallah. Udah Dik, masukin aja itu nanti berubah kalau. Masukin ke dalam dulu. Ada kantong. Keluarga Naibahu sabar ya, be patient ya. Mbak Yanti nih. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Saat chatting, berat badan kali ya, Mas? Berat badan. Berat badan telah ditimbang. Antara dosa sama berat banyak dosanya. Jadi tidak diceritain. Apakah Anda, kita lihat Fitri. Aduh. Serba membuktikan berat badan. Berat badan. Kayak saya ini berat badannya enggak saya omong-omongan karena bibir saya lebih berat daripada badannya. Kalau kamu bebannya pikiran persoalan gitu berat ya. Untuk Harun ya. Sudah, Dona Harun ya. Informasi yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting ya, apa ini? Foto. 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 Foto kadang-kadang gambarnya dirubah ya. Kadang-kadang gambar tetangganya.
gambar tetangganya atau gambar anak kecil, ada boneka-bonekaan, apa pada bercula satu atau apa. Kita lihat. Sure. Membuk. Silakan keluarga Naib Bahu. Ini nilainya 148 loh. Ini kadang-kadang Tuhan bergendak yang ini karena datang lebih awal ya tadi ya. Pantesan tadi security aja belum berangkat, belum pakai seragam ini udah lucu toh. Kita lihat aja ya. Dari Aceng ya ini. Ya. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting ini? Jenis kelamin? Jenis kelamin. Jenis kelamin ya. Nggak dijelaskan ya. Ditulis saja ganda gitu. Bisa nge, bisa nge, bisa nge. Kita lihat aja apakah masih bisa menolong ya. Masih ada dua lagi. Serba membung tiga. Ini datang lebih awal, aku tadi kan duluan. Jam 7 lebih berapa saya berangkat dari rumah, jam 7 kurang ini sudah. Wow. Udah ganti security dulu sebenarnya di depan. Loh, malah jam 4. Bangun jam 3, demi Mas Tukul. Loh, demi saya, terima kasih. Top. Terima kasih. Marco top. Ini. Kesempatan untuk tunggu ini, ya. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Nomor HP apa telepon? Nomor HP apa? Mbak Manur, informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Pekerjaan kali ya? Pekerjaan, ya. Mbak Herda. Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Nomor telepon atau nomor HP? Nomor Mbak Anita, informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Nomor telepon sama HP. Grace punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini? Informasi apa yang tidak diceritakan secara jujur saat chatting? Nomor telepon atau nomor HP? Nomor telepon atau nomor HP ya? Apakah perkataan saya tadi benar? Kalau yang datang lebih awal itu mesti Tuhan berkehendak nih. Yeah. Karena dia benar-benar menyintai waktu. Menyintai waktu berarti minta hidup dan panjang umur ya. Nah ya, apakah ada? Apakah bisa mencuri nilai? Serba membuktikan. Mbak Eva kalau mau nyium saya boleh gak apa-apa. Iya, tadi kayaknya gini-gini Mbak saya ambil main mata ini. Iya. Baik, kita buka aja yang belum. 3. Baik, skor sementara dari keluarga Naibau 148. Keluarga dari Sasklan 138. Wah, ini tegang ini ya. Ini penentuan ini Pak Eri ini. Penentuan nanti siapa yang lebih unggul nilainya. Apakah keluarga Naibau atau keluarga Sasklan di segmen keempat. Maju bisa berdampingan dengan saya satu frame. Wah, difoto, digedein 4x6 meter. Wah. Siapakah pemisah nanti? Apakah keluarga yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Ikuti terus New Family Strato. Apa yang penting bunyi tok gitu. Ini berubah. Kembali lagi di New Family Strato. Baik, skor sementara keluarga dari Naibau ada 148. Keluarga dari Sasklan Simirikiti 138. Siapa ini yang nanti akan jadi pahlawan untuk menuju ke Bapak selanjutnya? Langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Oke, kita masuk ke Bapak Nila Ganda. Mama dulu, ya, Mbak Manur ini ya. Manuel, Manuel, Sucarowo. Mbak Manur ini pernah ketiduran di bis saat berangkat kerja sehingga dibawa sampai terminal Tangerang. Mungkin dipikir supir cadangan kali. Ceritanya gimana nih Mbak Manur? Saya kan dari Bekasi, harusnya itu kan turun di Kebun Jeruk. Iya, iya.
kebablasan tidur. Harus dari rumah kan jam 5. Tidur. Harusnya jangan tidur di dalam bis. Di jalanan cepet bangun. Harganya ampe. Oke. Nyepir lagi ya. Mbak Manur. Saat di bis pernah salah kasih uang ke pengamen dan ternyata ngasih uang besar. Gimana? Wah, nyesel dong berarti. Bukan rezekinya iya, pengamen iya, Mas itu Tukul. Berarti. Gimana saya kan nggak dapat duduk nih. Mm-hmm. Biasa petempetnya kan dekat supir. Terus ada yang giniin saya Mas Tukul dari belakang. Giniin. Saya kirain tuh kan kondekturnya segini aja kasih uang 50.000. Ntar lagi kondekturnya datang. Maaf Mbak ongkos. Tadi kan udah kembaliannya mana? Saya iya, bilang gitu. Yang sebelah saya, yang tadi pengamen Mbak. Nih, ciri-ciri pengamennya ada nggak di sebelah kiri ini ada nggak? Ciri-ciri pengamennya ada di teman-teman saya kayaknya. Ini komplit ini. Malah mirip yang mestuku. Ini pengamen, ini yang di tengah itu modus ini. Itu kadang-kadang ya 6 orang, 3 di pintu belakang, yang 3 pintu depan kadang-kadang nih. Yang 2 bekerja, yaitu yang di pintu depan, yang ini tengah itu. Itu alhamdulillah sekarang udah insaf, udah nggak pernah ini. Mbak Ajeng ini. Mbak Ajeng ini hobinya traveling dan mendengarkan musik. Mirip istri saya. Susi itu kalau traveling itu wah. Ini besok ke Gunung Bromo. Travelingnya terakhir di mana? Terakhir aku traveling itu ke Jogja. Ke Jogja. Terus lelenya apa? Apa lelenya? Blangkon ya? Apa? Mabapnya? Senang mendengarkan musik. Musik apa yang senang didengarin? Jazz sih sebenarnya. Jazz, ucapan jazz. Ya, mana hadir nih, wah ada Run, ada top-top jazz lah ya. Ada jazz hujan, ada jazz... jazz wadis. Pernah kepleset sampai jatuh pada saat acara sesi pernikahan teman, gimana nih? Iya, jadi di Bal Kartini gitu, aku pakai kain panjang. Aku pakai heels tapi emang yang ujungnya nggak terlalu tinggi, terus lagi naik si heelsnya itu nginjek kain aku, terus udah gitu jatuh tenggang dong berarti gue bilang banyak dong. Ore luar biasa, mari bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sling Pertinyi. Adalah, ini harus cepat-cepat nih. Karena ini cuma 4 dan ini penentuan. Ya, Tuhan berkehendak yang mana. Pada saat apa saja orang buka baju? Mandi. Ya, enggak apa-apa, yang penting bunyi tok. Gitu. Ini berubah. Ini aja udah berubah nggak ngomong-ngomong. Ini juga berubah nggak ngomong-ngomong. Bagus, ya. Ah, Ajeng ya. Coba pencet lagi. Nah, apa aku yang pencet sekarang? Ini. Oh, harus dengan kelembutan. Lembut. Mana dulu nih? Sini ya, Ajeng ya. Apa Ajeng? Mandi shower. Ini ya, kita lihat. Apakah mandi top survei atau di atas, kita lihat. Survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Main. Oke, silakan. Mas Heri, pada saat apa saja orang buka baju? Berenang. Iya, berenang buka baju semua apa ada sisanya itu? Oke, kita lihat aja. Nanti kapan-kapan udah berdua ya. Sebelum buka. Berenang. Oh. Dari Mbak Dian ini. Pada saat apa saja orang buka baju ini? Kepanasan, Mas. Kepanasan.
Kalian sudah membuktikan. Penantang. Menyapu bersih enggak nih? Atau kecuri sama keluarga Naibahun? Kita lihat aja ya. Untuk Mbak Yanti. Ini cerdas-cerdas kali ya. Pada saat apa saja orang buka baju? Mau tidur kali ya, Mas? Mau tidur. Nangin, jomblak ting-ting, cong. Mau tidur. Apakah jawaban mau tidur bisa menyambut top survei? Kita lihat aja. Tangin-tungin, jomblak ting-ting, cong. Survei membuktikan. Luar biasa, ya, luar biasa. Bisa menyapu bersih gitu. Baik, skor akhir dari keluarga dari Naibahu adalah 148. Mbak Gris, terima kasih datang di New Papi 100 dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku yang kurang berkenan. Ini hanya entertain, hanya kuis-kuisan aja. Salam hormat buat keluarga yang di rumah. Untuk Mbak Anita, ya. Mbak Erda, Mbak Wando, Mbak Iwan, terima kasih. Terima kasih. Dan jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.480.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang di Medan karena iya. Dah. Baik, untuk keluarga dari Sasklan ini Mbak Dian, siapa yang maju ke babak selanjutnya untuk menuju ke depan? Saya dan Ajeng. Ajeng. Oke. Baik, apakah keluarga dari Sasklan akan bisa menyapu top survei dan mendapatkan jackpot Rp50 juta atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan Rp10 juta? Seperti apa keluarga Sasklan akan berinteraksi dengan saya dan kemampuan tetap di New Family 100. Takut sama kamu. Takut sama aku, mau diapain ya sama aku. Oke, masih di New Family 100. Saya sudah bersama Mbak Ajeng dan Mbak Dian di belakang sedang mendengarkan musik, tidak bisa mendengarkan kita dan nggak bisa melihat kita. Dan kalau keluarga dari Sasklan bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta yang dipersembahkan oleh. Dan kalau mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Sudah siap? Oke, kita masuk ke Bapak Adia Utama. 5 pertanyaan, 15 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. Sering. Selain jerapah, sebutkan binatang berleher panjang. Pas. Apa yang biasa dianggap sebagai bakat? Bakatelan. Kunci apa yang sering dibawa bepergian? Kunci kamar. Apa yang dibutuhkan tanaman? Air. Apa yang biasa digunting? Mbak Ajeng gimana tadi? Padahal gampang-gampang semua pertanyaannya. Deg-degan. Deg-degan kenapa? Enggak ditakut-takutin, enggak deg-degan. Apa? Takut sama kamu. Takut sama aku, mau diapain kamu sama aku? Kan kita berteman, saudara. Kenapa? Jangan menghindar gitu ah. Kita lihat aja ya. Selain jerapah, sebutkan binatang berleher panjang. Apa tadi? Enggak pas. Kita lihat aja. Ular itu berpanjang leher semua.
Ular sawah, ular berbisa sama ular itu tuh. Apa yang biasa dianggap sebagai bakat? Talent. 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 Tikus. Tikus. Oh, kebalik-balik lupa. Kita lihat. Sudah. Buktika. Luar biasa ya. Suksesnya luar biasa ya. Ya, dua pertanyaan sudah terjawab dengan hasil bukti yang sangat mengharukan. Oke ya. Kunci apa yang sering dibawa bepergian? Kamar. Kamar. Mar. Kus. Ti. Kus. Kita survei membuktikan. Jelas. Alhamdulillah ya. Apa yang dibutuhkan tanaman? Tanaman itu supaya subur apa sebetulnya? Air. A? Air. Ini kalau tanaman kamu kencingin mati tuh di situ tuh. Kita lihat survei membuktikan. Wow. Luar biasa, 48 ya. Luar biasa, kurang 152 ya. Apa yang biasa digunting? Biasanya kan tahu, padang tahu toh. Padang itu kan biasa ya, ada penjahit, ada rumah makan. Kita lihat saja. Tadi apa tadi? Kita lihat aja. Wow. Sukses Mbak. Anda udah dapatkan 48, jadi kurang 152 ya. Oke. Okay. Baik, sekarang kita panggil Mbak Dia. Biasa Mbak Ajeng udah mengumpuli nilai sangat fantastis sekali yaitu 152. Wow. Yang perlu ditambah maksudnya. Jadi Mbak Ajeng udah ngumpulin 48. Saya yakin Mbak Dian bisa menutupi ini semuanya. Siap? Siap. Oke. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi nyari jawaban lain dan kalau ada kalau tidak bisa bilang pas, nggak ada waktu saya ulang kembali ya. 20 detik di papan. Sing. Sing. Selain jerapah, sebutkan binatang berleher panjang. Kura-kura. Apa yang biasa dianggap sebagai bakat? Nyanyi. Kunci apa yang sering dibawa bepergian? Di rumah. Apa yang dibutuhkan tanaman? Air. Yang lain? Pupuk. Apa yang biasa digunting? Baju. Subhanallah. Mbak Dian ini luar biasa sekali ya. Dikasih jawaban cepat aja langsung jawab cepat. Subhanallah. Cepat-cepat. Jenis ini saya. Orang namanya cinta itu kan love is blind. Cinta itu buta. Ya. Ini bercanda loh, Sus. Ini guyon mata. Guyon pari keno. Oke ya, kita lihat ya. Tidak ada rotan ya. Kayu pipa pun jadi. Selain jerapah, sebutkan binatang berleher panjang. Tadi apa jawabnya? Kura-kura. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura kura. Kita lihat survei membuktikan. Kura-kura dalam perahu, pura-pura jadi kura. Oke, berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan top surveinya adalah angsa. Soang, angsa. Itu kalau malam-malam bunyi wah, 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 wah. Itu berarti ada makhluk halus yang datang. Ah. Astra yang datang. Apa yang biasa dianggap sebagai bakat? Tadi apa? Nyanyi. Nyanyi. Song. Singer, penyanyi, menyanyi. Ya.
Sweet Sing Song Memory, lagu kenangan yang manis. Ya, kita lihat. Survei membuktikan. Wow. Luar biasa. 33 ya. Apakah menyanyi top survei? Ternyata benar. Top surveinya adalah menyanyi. Luar biasa. Aduh. Kunci apa yang sering dibawa bepergian? Rumah. Rumah. Kunci ini kunci rumah majikamu ya sering kamu bawa. Ya. Karena dipesen jangan pergi mana-mana, pegang angin terus ya. Tapi kalau Pak majikannya nggak datang-datang, buka sendiri otak-atik. Nonton video. Kok tahu ya, aku bareng sama kamu di sampingnya. Rumah. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Top surveinya adalah kendaraan. Ya memang disilang-silang gitu. Itu namanya jebakan. Jebakan, pertanyaan jebak, jawaban jebakan. Kayak kamu mukanya jebakan. Surabaya. Iya bos, iya bos, iya bosnya pergi. Ya. Menema naik pohon, turun pohon, genteng, wah. Kalau ada bos, ah jebakan mukanya. Apa yang dibutuhkan tanaman? Pupuk. Tadi apa? Pupuk. 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 Pura-pura. Ditimpuk. Pura-pura kapo. Pura-pura. Pura-pura kalem. Kita lihat. Serba membuktikan. Wow. Top surveinya apa? Air. Air top surveinya. Apa yang biasa digunting? Baju. Ya, ada baju, ada kertas. Baju. Jubah. Baju. Kusti. Tikus. Ponamu itu ya. Kita lihat. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah? Top surveinya adalah kertas. Ya. Baik, nilai 143. Monggo silakan sini. Baik, Anda mendapatkan uang sebanyak Rp4.650.000. Ya. Silakan yang mau ikutan New Family 100 daftar di sini. Masuk TV, bawa hadiah, pulang bawa uang dan kurangi dosa. Ikuti terus New Family 100. Hitung hitung, hitung hitung, hitung hitung, jumlah ting ting cok. Saya berangkat dari rumah jam 7 kurang itu. Udah ganti security dulu sebenarnya di depan. Sayang Jumaat, sayang.